Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video ulasan pada Mazda Mai. Hari ini kita melakukan sedikit perbezaan, bukan ulasan sebuah peranti pintar, bukan sebuah tablet atau bukan sebuah jam pintar tetapi sebuah komputer riba. Apa yang anda lihat sekarang ialah sebuah komputer riba 4 dalam 1 Hewlett Packard Spectre 360X. Jadi seperti filem James Bond Spectre yang ada di panggung wayang sekarang, ia adalah sebuah komputer riba yang boleh dikatakan kelihatan amat bergaya dan amat klasi. Jadi adakah kombinasi klasiness dan rekaan yang premium ini akan membuatkannya sebuah komputer riba yang mungkin anda harus miliki? Jadi untuk mengetahui jawapannya, sila tengok video ini daripada awal sehingga akhir. Baiklah, seperti biasa apabila kita melakukan video ulasan, saya akan memulakan video dengan sedikit sebanyak tentang spesifikasi apa yang saya ulas. Jadi apa yang anda lihat sekarang ialah sebuah komputer riba dengan skrin sebesar 13.3 inci jika saya boleh buka sekarang. Ianya adalah daripada keluarga IPS LCD dan mempunyai resolusi HD penuh. Diperkasakan dengan pemproses i5 2.2GHz, RAM sebesar 8GB, muatan dalaman 128GB keluarga SSD dan ianya juga dilengkapi dengan bateri mengikut HP mampu bertahan sehingga 12 jam. Binaan jika anda boleh lihat sekarang diperbuat daripada aluminium, ianya adalah sangat kemas dan tidak seperti HP, komputer HP yang lain yang mempunyai logo HP. Pada Spectre 360X ini, mereka mempunyai ayat ini, Hewlett Packard bahagian atas yang timbul jika dibandingkan dengan permukaan yang lain. Tidak melampau untuk mengatakan rekaannya banyak kelihatan seperti sebuah MacBook Air, dan dari segi dimension, dari segi size dan juga ketebalan segalanya, ianya menjumpai komputer riba yang amat popular dihasilkan oleh Apple tersebut. Bila saya bercakap tentang sebuah komputer riba 4 dalam 1, apakah saya masukkan dengan 4 dalam 1? Ianya adalah komputer riba yang boleh berfungsi seperti komputer riba biasa, di mana ia macam ini, atau saya boleh mengubahnya menjadi sebuah tablet kepada mode tablet. Anda boleh melihat ianya boleh berfungsi secara menegak ataupun secara portrait. Kemudian ada satu lagi mode dipanggil 10 mode, di mana ianya didirikan seperti ini di atas meja jika anda mahu. Dan satu lagi mode dipanggil nama spectator, di mana anda mungkin mahu melakukan presentation kepada orang di hadapan anda, anda boleh pamerkan skrin seperti ini. Jadi bagaimana pula tentang apakah yang ada dari segi port dan butang-butang yang ada pada komputer riba ini? Saya akan mulakan dengan sebelah kanan, di mana sini terdapat dua USB 3.0 diikuti oleh satu port HDMI bersaiz besar, satu port mini display, butang kuasa juga diperbuat pada logam dan butang Windows sebenarnya. Ini adalah bahagian kanan. Jika saya lihat di atas sedikit lagi, terdapat juga jack phone kepala 3.5mm. Kita berubah pula kepada bahagian kiri dan anda boleh lihat ini terdapat ruang udara untuk penyejukan dan di sebelahnya terdapat jack untuk mengecas komputer riba ini. Ini diikuti pula oleh satu lagi port USB 3.0, butang kuasa dan juga pembaca kad universal. Secara keseluruhan, walaupun ianya sebuah komputer riba yang nipis, ianya masih lagi berat kerana diperbuat daripada bahan aluminium. Selalu bahan aluminium ini digunakan untuk memastikan komputer adalah lebih sejuk kerana keseluruhan tubuh komputer riba ini sendiri boleh berfungsi sebagai heatsink. Apakah yang saya sukakan tentang komputer riba ini ialah kerana ia kombinasi spesifikasi yang baik dan juga mempunyai papan kekunci yang mungkin saya boleh katakan best in class dan dalam banyak-banyak komputer riba yang pernah kami ulas sebelum ini. Ia juga mempunyai sokongan lampu yang saya rasakan banyak komputer Windows tak ada untuk jenis 4 dalam 1 ini, dan juga mempunyai sebuah trackpad yang sangat besar jika dibandingkan dengan komputer riba 4 dalam 1 juga yang di dalam kelas yang sama. Dan tidak melampau jika saya katakan ini mungkin trackpad yang paling responsif, yang paling jitu pernah saya cuba sendiri sepanjang melakukan ulasan di Amans. Saya katakan begitu kerana saya banyak melakukan suntingan terhadap gambar menggunakan Photoshop dan segalanya. Selalunya apabila melakukan kerja-kerja ini, saya akan menggunakan sebuah tetikus. Tetapi kerana trackpad yang diberikan ini besar dan juga sangat jitu, saya tidak langsung memerlukan sebuah tetikus ketika melakukan ulasan.
Ini ditambah lagi dengan papan kekunci yang saya rasakan amat responsif. Travelnya sikit, jadi anda tidak perlu menekan dengan kuat untuk menaip dan ianya tidak menyebabkan berlaku kesukaran untuk menaip. Saiz sangat cantik, jenis chiclet dan juga dan berlampu tadi memudahkan kerja-kerja terutamanya ketika di waktu malam. Saya dah bercakap tentang benda-benda baik, benda-benda saya suka tentang komputer Reaper Spectre 360X ini. Jadi saya harus juga menyentuh benda yang saya kurang gemari. Yang saya kurang gemari mungkin kerana ya, anda lihat ianya diperbuat pada aluminium. Permukaannya agak kasar, tetapi saya perasan ianya juga agak cepat kotor kerana finishing dia yang orang kata high quality ni. Jadi anda harus sentiasa mencucinya jika anda mengekalkan ia kelihatan premium. Satu lagi, kerana ia diperbuat daripada bahan aluminium, umum ketahui aluminium ni bukanlah besi yang terkeras yang ada di dunia ini. Jadi saya minta langgar sedikit saja pada bahagian bucunya, dia sudah bengkok sikit bahagian tepi ni. Saya minta maaf kepada pihak Hewlett Packard kerana merosakkan model yang diulas ni, tapi memang ianya agak lembut dan jadi anda harus benar-benar berhati-hati ketika menggunakan komputer Reaper ini. Akhir sekali, saya rasakan masalah yang lebih kepada annoying ialah di mana apabila saya menggunakan daripada mode komputer Reaper kemudian saya mahu berubah kepada mode tablet, saya pusingkannya sebanyak 360 darjah dan papan kekunci ini akan dinyaktifkan untuk memastikan saya boleh menggunakan mode tablet tanpa masalah. Kemudian jika saya mahu kembali semula kepada mode komputer Reaper, apa yang saya sedari, kadangkala papan kekunci mengambil masa yang agak lama untuk diaktifkan semula. Macam ada masalah dari segi software ataupun sensor yang tidak mengaktifkannya terus menerus apabila saya kembali kepada mode menaip seperti biasa ini. Oh, saya lupa sentuh tadi tentang bateri. Saya katakan tadi pada awal HP mengatakan ia mampu bertahan sehingga 12.5 jam. Tak bertahan sehingga 12.5 jam. Itu mungkin sedikit optimistik, mungkin menggunakan mode power saver. Tetapi pada penggunaan berat, saya gunakan di Taiwan tempoh hari, saya bekerja sepanjang malam dan daripada tengah hari sebenarnya, ia mampu bertahan hampir 10 jam. 10 jam mungkin kedengaran macam tak impresif, tapi sebenarnya bagi sebuah komputer Reaper i5, saya rasakan ini adalah sangat baik kerana kebanyakan komputer Reaper yang saya pernah cuba sebelum ini mampu bertahan sehingga 6 jam maksimum. Jadi 9 jam, 10 jam, 9-10 jam tu mungkin boleh dikatakan hayat bateri yang sangat baik untuk sebuah komputer Reaper yang mempunyai, saya katakan, spesifikasi sederhana tinggi. Jadi, komputer Reaper Hewlett Packard Spectre 360X ini dijual pada harga $3,999 untuk versi i5, untuk versi i3 ada dan juga versi i7, dan jika anda mahu mengetahui harganya mungkin harus pergi ke laman Hewlett Packard sendiri. Tetapi di akhir hari, ini mungkin adalah komputer Reaper yang terbaik pernah saya sendiri cuba di Amazon My kerana ia menggabungkan benda-benda yang saya suka, iaitu ketahanan bateri yang baik, trackpad yang sangat responsif, papan kekunci yang memudahkan anda untuk menaip dan juga ia kelihatan sangat handsome, memang macam James Bond. Ya, jadi ini saja ulasan tentang komputer Reaper ini. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube dan jangan lupa layari laman kami di Amazon My. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.